Aduh, nuansa Banyuwangi dengan gelang alitnya ya, pokoknya mantep ya. Tetap di 91,2 bersama Didi Nugi ya, dengan nuansa Banyuwangian ya. Di Sabtu yang ceria ini, edisi 28 Januari 2023 ya, tepatnya hari Jumat ya. Gelang alitnya pokoknya mantep dong. Masih dari kawasan Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kuliahan Bali di 91,2 FM ya, bersama Dede Nugi ya, dengan teman-teman Banyuwangi. Nah, itulah tembangnya tadi yang dengan apa namanya, tembangnya Gelang Alit ya, yang merupakan koleksinya Radio Nuansa Giri. Semoga juga dengan kehadiran tembang yang barusan ini juga bisa menghibur dan menemani keluarga Nuansa Giri dimanapun berada pada siang ini ya. Nah, bagaimanapun dari teman-teman lama ini akan bisa bikin suasana kita ini semakin hidup ya, tanpa mengingatnya kita tidak akan pernah belajar bagaimana kita itu di saat jatuh kemudian bangun dan bangkit lagi ya. Jadi apapun dirimu, siapapun dirimu, kalau bisa jadilah yang terbaik ya. Nah, sekarang ini akan saya bacakan dulu ini yang namanya SMS yang sudah masuk ini ya, rupanya sekali ini semuanya suka dengan kerajaan Banyuwangi katanya nih ya. Dari Pak Madi Darmo Wangsu juga ikut bergabung nih. Selamat siang Pak Madi, selalu ikutan dengan nuansa Banyuwangian ya. Oke, terima kasih Pak Madi ya. Waduh, ini dari teman kita yang jauh di sana, yang di kawasan Kintamani ya, di Kembang Sari ya, di apotek Puspa, apa namanya, di klinik Puspa Medika ya. Ibu Madi Puspawati ya, dan Bapak Madi Mustika juga ikutan memonitor teman-teman Banyuwangi. Pokoknya mantap nih kerajaan Banyuwanginya nih Bang Dede ya. Ini mau kirim salam dulu nih buat teman yang ada di Banjarbayun Kembang Sari ya. Ada juga nih Lo Martini katanya ya, selamat jualan, semoga laris manis katanya, dan apa namanya, diberikan kekuatan dan rezeki yang berlimpah juga ya. Jadi untuk Didi Nugi, terima kasih atas pinjaman napasnya, kalau bisa putarkan temannya yang ulang nandung-nandung Bang Didi ya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Made Puspawati di Klinik Puspa Medika, dan Bapak Made Mustika juga ya. Tak ketinggalan juga nih Bapak Budu Karadita di Bonting juga sudah hadir nih. Selamat siang Pak Budu, yang setia sekali juga nih dengan teman-teman Nuansa Banyuwangian ya. Apalagi nih di sebelahnya ada juga nih GM Patas. Waduh, ini kalau tidak di calling ini komplain berat ini. Oke, terima kasih buat GM Patas ya, yang nih mau kirim salam dulu nih buat semua fans setia Radio Nuansa Giri dimanapun berada ya. Di sebelahnya ada juga nih Ibu Komang Sri Adnyani di Tegalengi yang sedang lagi nyetrika katanya nih. Bang Dede, kalau bisa putarkan temannya yang Labur Langit dong ya. Teman ini diperuntukkan untuk GM Padas. Ada juga nih ini, dan ini nyentrik yang ada di Perombong katanya ya. Dan Pak Nyaman tetap naik sebuah bukti juga nih santinya ya. Terima kasih juga nih buat ya Ibu Komang Sri Adnyani di kawasan Tegalengi ya.
ada juga nih Angel di Banyuning juga nih. Ya, ikutan bergabung, selamat siang Angel. Ya, setia sekali dengan Nuansa Banyuwangi ini. Ini mau kirim salam juga nih buat neneknya yang tercinta, Ibu Wayan Mariasih ya. Dan Bapak Nenah Arjana juga nih yang senyum-senyum saja nih menunggu apa namanya nih callingannya dari Dede Nugi juga ya, Kim. Dadong Nyentrik juga di Berombong nih hadir nih, selamat siang Dadong. Iya, ini Bang Dede, selamat siang juga nih, selamat menghibur ya. Oke, ini semoga teman-teman Banyuwanginya nih ya diminati oleh semuanya katanya nih. Tapi ini mau kirim salam spesial buat Iluh Ngarsih katanya ya, yang ada di kawasan Purbergong ya. Oke, terima kasih buat Dadong Nyentrik di Berombong ya. Ari di Kintamani juga tak pernah absen, selamat siang Ari ya. Oke, terima kasih buat Ari ya, yang ini di Kintamani lagi cuaca hujan gerimis Bang Dede ya. Kalau bisa putarkan tembangnya yang Kanggo Riko katanya ya. Oke, terima kasih buat yang Ari ya. Ditunggu sama Ibu Made Mustike, Ibu Made Puspawati dan Pak Made Mustike di Klinik Puspa Medika katanya nih. Nih Santi juga nih senyum-senyum saja nih. Waduh, ini belum ngopi juga nih sudah monitor Nuansa Giri nih Bang Dede, pokoknya Nuansa Banyuwanginya dengan wong desonya ya. Oke, mantap sekali nih ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itulah SMS dan WA yang sudah dibacakan pada siang ini ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi ya. Tembangnya banyak-banyak ya siapa?